Wah, ajam lah yuk sinapur. Sampai ini dikejar. Ayo, ajam lah. Yen durung kena Pertiwi, dusuk darah seningat. Lihat man. Nun, anak suaranya ribut-ribut apa ya? Loh, coba. Mulai dianggap. Berarti aku jauh. Buat nuning suara pun apa nih kini rupanya? Ibu, tolong ibu, ramai kami menjadi dengan ramah. Oh, salah. Suaranya Pak Tibi. Wah, lamun buat nuning salah itu. Suaranya Pak Tibi. Peristiwa apa? Hei, semoga aku lakukan. Ramah, Pertiwi, anak kejadian apa? Hah? Pertiwi, Mas Bud, tenangkan pikiran, sadarkan diri. Mas Bud, tolong Mas Bud. Peristiwa apa? Hah? Aduh, Mas Bud, Pertiwi, sabuk nemu dihalangkan di kalapung berat, Mas Bud Iman. Lihat, Ma. Sanes. Kenyang pun apa? Mas Riyad pun. Nun. Tolong Pertiwi. Wonten-wonten maling kang nulungi kejawi panjenengan sareng Mas Budiman. Mas iya, Riyad man. Pertiwi. Coba mrene. Tenangkan dingin pikirane. Ajak susu ya selira mau ngomong. Ana peristiwa apa? Isun kepengen weruh. Ayo pantes di sawang. Najan nangis tambah manis sampo. Mangga di Pertiwi laniki sampean langsung wonten peristiwa pun apa langsung mawon sampean omong akan dateng Mas Surakman. Mas Budiman. Di Pertiwi. Mas Surakman. Pertiwi, sebagai halangan itu langkung berat, Mas Bud. Terjadi penggarongan apa? Pembunuhan? Sanes penggarongan, sanes pembunuhan, Mas. Di antaranya? Nami, kejadian perkosaan, Mas. Perkosaan? Ini Pangestu. Seliramu diperkosa? Ini Pangestu. Siapa sing kumawani lan lancang memperkosa saliramu? Munten-munten mali. Namun ramah panewu Galigajaya, Mas. Hah? Panewu Galigajaya? Ini Pangestu, Mas. Dek, lihat, Mas. Sing ora disangka-sangka, sing ora dinyana-nyana. Ora dinyana. Balan Mas Budiman ke Pertiwi. Kados pundi Mas? Panewu Galigajaya memperkosa saliramu. Saya pisan Mas.
seorang perwira memperkosa? Indi, karena Ibu Randa Kuning sabuk melahirkan tenggriane Mbah Dadus Ramapane Mugali Gajaya jalan apa nih kang boten saya Mas Budiman. Dek Riana ketimbalan Sekisun mesti bertindak benar. Lo jelas berarti niki tindakan biadab. Ya sekalipun Gusti Panewu itu seorang komandan atau seorang perwira, tapi tindakan niki luar garis daripada pemerintahan. Wajar kula ngganyang Gusti Panewu Gali Gajaya. Tolong Mas, berarti ini pun dibelani. Tolong ampun, desa mentara. Dek Pertiwi. Kamu sepundi Mas. Mulai detik saiki, saya ramu berdiri minggu ini Budiman lan Riatma. Saya pisan Mas. Karena isun percuma di Riatma. Nge. Umpama anak seorang sing berpengaruh tapi berbuat sewenang-wenang, melanggar tata susila terutama. Jelas. Iki dudu bae iso nyerang atau membela iki membela urusan ning pemerintahane. Tapi tindakan sing ora wajar baik kanggo pemerintahan atau kanggo kemasyarakatan ning. Wah, Pertiwi ancang. Pertiwi tenang. Herwin Gusti Panewu Gali Gajaya sampun kesusu nutugi amarah. Sabar. Sampun tibus. Ora berarti. Tenang mawon sandal. Pertiwi tenang. Mas Budiman tolong Mas. Amit Agung Pangapunten Gusti. Niki kula badhe jabung tu melapung. Masalah niki panjenengan niki ngejar-ngejar Pertiwi niki masalahnya pun apa? Budiman Riatman jangan kau menghalangi. Dalam persoalan ini tiada manusia yang dapat menghalangi Gali Gajaya. Lepaskan itu Pertiwi. Mangkir Wi. Kula ini ngaten niki sampeyan. Gusti Panewu Gali Gajaya, sampean niki to seorang perwira. Sampean sesembahan kula. Niki bertindak luar daripada garis hukum sing berlaku saniki sampean harus pundi? Kalau Pertiwi tidak dilepaskan, engkau berdua akan jadi sasaranku. Lah apa boleh buat? Niki akan jadi korbanku, kurang ajar. Rehman. Wah, bang, Pertiwi. Nah, dilawan terus. Ganyang garubat. Pada cokrin, karo sendiri. Pada perang, mangaro kada. Rebut dingin, sopo kari. Putima, Gali Gajaya, mengapa kau turut campur? Wajar untuk membela kebenaran. Jangan menghalangi. Tetap saya halangi. Siapa aku? Gali Gajaya, saya bukan melawan ke pemerintahannya. Hanya melawan tindakan saudara yang melanggar daripada garis-garis peraturan. Pimpinan ini kurang ajar. Kalipun pimpinan, tetap saya halangi.
Liatman? Lah seniki sampun mindel-mindel mawon. Mangga kula kompakaken rakyat sedaya niki. Ayo, siapa kan yang rakyat sekarang sari? Rakyat sekarang sari. Siap. Siap. Ya, ya, ya. Dari kaya. Ganyang, ganyang. Ayo, ganyang, ganyang. Ganyang Gali Gajaya. Ganyang, ganyang. Wah. Gila kaki. Gila kaki. Yang kita menghadapi dua orang pemuda, Budiman dan Riatman, iku saya anggap remeh. Tetapi untuk menghadapi demonstrasi rakyat, waduh, waduh, blik warna. Ganyang Gali Gajaya. Ganyang Gali Gajaya. Ganyang, ganyang. Ganyang itu Gali Gajaya. Ganyang! Pak Tibi, aja ketinggalan seliramu. Ayo, isun tetap bersedia kamu membela seliramu. Ayo, ganyang! 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 Ora disangka landinya naik Budiman kelawan Riatman agung pengaruhe ning wilayah Karangsari, agung pengaruhe ning perdesaan, nganti rakyat gumuruh pada jejeritan kegemburan nganakaken demonstrasi tobat. Wah, kurang ajar Serap Budiman kelawan Riatman. Kita aturaken dangdang muli kuntul karo panjenenganing Sultaning Mataram. Wah, dadi sasaran. Digawe enak, digawe bahagia, dimanja Budiman lan Riatman. Ora kenal, belikna disayang. Bakal dadi apa mengkoyen? Wis tak aturaken karo panjenenganing sultan. Pertiwi dibelani, Pertiwi dilindungi. Wah, mesti ana hubungan di antar Budiman kelawan Pertiwi. Lakadalan sijilan loro pejabat diatur akan karo panjenengan sultan. Gusti, agung palamarta, Gusti. Lamang tanah dan cangong, jalan aman jaringan. Lunta,
Rai Panewu Suragung. Pados puni timbalan suwun. Selami Panewu Galigajaya bertugas di dalam menanggulangi memulihkan keamanan daerah Kedemangan Karangsari, termasuk dusun Karangsari. Aniki napa panjenengan sampun terima laporan kados pundi hasil-hasil pelaksanaan kerjanipun? Amit amatur sinuwun. Kangge laporan atanapi berita-berita saking Karangsari kang siwak di jalani dumateng Panewu Galigajaya. Siartusipun dereng mireng ya aman kelawan botene, ya maklumlah kula boten mireng kangge kawontenan teng Karangsari. Tapi ya percaya mawon lah kangge gerakanipun Panewu Galigajaya menika langkung tegas lan langkung tengginas. Ini nanging perlu ngawonaken peninjauan sampai di mana kegiatan mereka, gitu? Inggih. Saumpami kawontenan pemulihan keamanan agaknya sampun agak terjamin, aniki berangsur-angsur kita wonten penarikan pasukan. Sae. Dados didamping melaksanakan tugas, kula kedah wonten satu perbatasan masing-masing kewajiban, gitu. Iya. Di mana perlu didudukan atau dipunkirim sepasukan tentara dalam keadaan kirang aman. Iya. Tapi saumpami situasi keamanan sudah agak terjamin, niki sabiyogane pasukan sudah dipuntarik. Kita adakan timbang terima bareng petugas-petugas pamong yang bersangkutan. Iya toh? Inggih. Sebab rakyat niki ingkang dibunantos mboten wonten sanes di samping kemakmuran, pertama-tama di bidang keamanan kan. Estu. Masalah keamanan termasuk masalah pokok di dalam sarana pembangunan. Gitu? Iya. Pembangunan boten sakit laksana saumpami keadaan boten mawi keamanan. Gitu, Rai? Iya. Saumpami mangke dalam keadaan aman, berarti laksana pembangunan sareng repek rapi, rakyat tata titi tentram kertaharja, merasa adem ayem naung di bawah waringin pangayoman. Gitu? Inggih. Lajeng tandur sebagai sarana hidup di bidang ekonomi kebutuhan pangan. Kampung ini ijoroyoroyo kadio pengantin anyar. Lah itulah yang menjadi selera rakyat gitu. Inggih laras sinuwun. Manuk petak maning gelangan ngejentul bari mikiri manuk bang putih tenggoke arep tulung-tulungi sapa arep sambat. Arep sambat ning sapa panutan. Ya pertama-tama kita di dalam melaksanakan tugas kita harus banyak mawas diri. Mawas diri. Jadi pandai mengukur badan sekujur. Laras. Setelah sampai kepada badan sekujur, beralih kepada batur sekasur. Gitu? Batur sekasur sini.
Batur sekasun berarti istri itu, keluarga. Oh, nggih. Selesai batur sekasur, batur sedapur. Berarti seluruh penghuni rumah tangga. Nggih, nggih, nggih. Lajeng ngancik dumateng batur sasembur. Tangga kanan, tangga kiri gitu. Iku namine batur sesembur, sasembur. Wong nyembur nengen iki. Nggih. Sudah selesai batur sasembur, lajeng ngancik kepada batur salembur. Artinya sedusun gitu. Batur selembur. Nah, sanes batur selembur niku tiga-tigane iki selembur. Oh, niku sanes mali selembur tiga rambang gitu. Nggih. Aniki ya kula ngantos sareng-sareng ngantos pundi proses hasil-hasil karyan pun panewu kali kaca Gusti Agung Bramanta. Paneng, kok sampean iki napasi terengah-engah pertos wonten kedadosan. Napa ingkang terjadi? Toya mijil saking langit pancen dilirik sadakene lan lala lala. Gusti Sinuwun Sultan Gusti Raji Paning Mang, seperti swonten anu apa-apa sih yang terjadi? Inggih memang wonten kejadian ikan mboten saged dipun atas. Di antara ini? Di antara nemari dasare mboten wonten sanes kejawi Budiman sarang Riyatman. Budiman sarang Riyatman? Inggih dados sewau kula mangkat menurut laporane Budiman sarang Riat mendasari makula sinarang bala tentara ketipu Gusti. Tertipu? Diantara sipun sesampunipun kula dugi wonten datang wilayah Karangsari singa disangka singa dinyana sulayama ning janjine aduh ala yang bepang sedaya bala tentara ikang jumlahipun sewu kula siapaken kula tempataken masing-masing penjuru nggih lajeng sesampunipun makaten rakyat berdemonstrasi antarane yang boten-boten sanes menika ingkang dados dalange kejawi Budiman sarang Riyatman. Budiman sarang Riyatman? Nggih. Dados daya para tentara ingkang wonten dateng kampung, ingkang wonten dateng Karangsari. Wah, urat marit Gusti. Kranten demonstrasi ning rakyat ingkang dipun biang kladini Budiman Riyatman. Oh, iya mekaten panjenengan menika terjebak iki. Nggih, kaget Gusti. Kaget Gusti. Kayak kider maning pikiran kayak iwading panggali sing ora disangka sing ora dinyana lampi gunung mami gelaran kayak kider batin rangsa yang dipikirin Rai suruh aku Bu. Lewat timbangan sinon ini masalah Rai Paniwu Galigajaya mobil pun terjebak salah bahas mengenai soal Budiman dan Riyatman. Iya ya termasuk alias kurang waspada lah.
nyatanya ya tertipu lah. Nah, ini dalam masalah ini perlu kewaspadaan, tingkatkan kewaspadaan. Berarti kita masih dialung boyongkan, dimain-mainkan dong. Lah kesannya sih nun, amal ini kok kalau pirang-pirang akan tentang laporan ini pun panengul gali gajaya, ini kok masalah demonstrasi. Ya yang didalangi oleh Budiman cara melihat ini. Kula boten ngertos. Raji panengul gali gajaya. Mangga mangga. Ini maksud demonstrasinya ditunjukkan kepada mana? Arahnya. Cuma tengku lah. Kepada pemerintahan? Iya mbak Kambut, di matang kula berarti kepada pemerintah. Sedaya tentara ikan dipimpin di matang kula. Ini kira sama yang mula. Apa ada tanda-tanda bahwa dia itu melawan pemerintah? Jelas melawan. Berani melawan angkatan perang? Melawan. Apa sampean tidak bertindak tegas bagi angkatan perang? Kados pun dipertindak, Gusti. Kerantan datang riga rakyat. Rakyat namuntut Prim Andayani Jumateng Budiman Riyatma. Iya. Tapi itu sampean harus melihatkan satu tindakan yang tegas. Jadi kalau kita sebagai angkatan perang lantas kehilangan wibawa, itu tuh laksana harimau yang tanpa gigi. Gitu orang itu. Kalau gajah tanpa gading, apa artinya lah kehidupan gajah itu? Nah, alasannya apa sampean ini? Lantas tidak berani bertindak terhadap dirinya Budiman dan Riyatman itu? Ya upami kula bertindak. Dumateng Budiman sinaran Riyatman. Menikam boten keburu. Keranten bergemuruh demonstrasi ning rakyat. Oh, maksudnya sampean ini sayang kepada rakyat. Sayang. Yang tidak tahu menahu, gitu. Tidak tahu dosanya itulah. Dia hanya ikut-ikutan saja. Nggih. Baiklah. Rayi Paniwu Gali Gajaya. Sampean saya perkenankan untuk istirahat. Nggih. Ya? Nggih. Adapun pimpinan kita perlu diambil alih oleh Rayi Suruwagwa. Di samping menunggu tugas kembali. Iya. Terima kasih. Rayi Suruwagwa Bu, dalam mengingat menimbang, saya perlu dengan singkat mengambil satu keputusan bahwa menurut keterangan daripada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Paniwu Gali Gajaya, maka perlu dalam waktu ingkang sesingkat-singkatnya pimpinan pasukan diambil alih di mating panjenengan. Manuk bang putih tenggoke tulung-tulung ning sapa arep sambat sambat ning sapa. Dados mangke panjenengan saranipun bertindak teliti dan tingkatkan kewaspadaan agar rakyat yang tidak tahu menahu tidak jadi korban sasaran. Kasihan loh. Yang penting bagaimana bentuk dan kemana arahnya maksud demonstrasi itu. Sampean tangkep Budiman dan Riyatman, bawa ke sini, perlu untuk diambil pertanggungan jawabnya. Saya sinu mengatakan yang sampun tutas dari sinuun perlu pisang kalau badai menjalankan tugas kewajiban demi untuk mengamankan daerah Karangsari atau nanti itu daerah Mataram. Beral mangkat kula jurung sarang pandungan. Demam, pada
ngamot kantun suri dajeng toropong. Makuring lamun maot kantun diri ngacolopong. Suwi-suwi sun nerima yaitu perintah sing sinun sultan bahwasanya sun selaku petugas kang maha penting mengganti daripada tugasnya Panewuh Galiga Jaya. Wayang tan kuayang sun ora bisa ngamanaken dalam sekitar rakyat daerah Mataram ngerasa menyesal. Mula semula sun TKD penuh rasa tanggung jawab priyen akal lan priyen bijaksana nih supaya aman dalam daerah Mataram ini. Para prajurit semangat, coba pada mereni ya. Sing maksudnya ora cukup ning sing dewek kang bisa mengamankan yen ora bersatu padu kelawan sampean kabeh atanapi kelawan rakyat. Giler kinjong kerang rukunan tut kerja sama ye dapat pada dipikul yen empeng bareng di jadi ini sendiri ngerjakan tugas sing sinuwun hingga orang anak jasa ini berarti kita ini kerja tanpa guna. Bangis tuh. Mula semono ayo pos-pos kang perlu diisi penjagaan. Diisilah. Kangge persiapan. Lah iya. Saya mangga. Lan kang kirane dicurigai nyisun kang mandak ndak deka kendara uru ngin daerah ayo diisi iya tak? iya sebab anak paribasan nih jahilulah sapalungi jahil satru ningala wong becik pasti ketitik wong salah pasti ketara nyusupaning lengeng semut kateng mangsa urungan. Ayo merayap merayap lan aja bersuara ya si maksudnya kepingin peruh lan pengen nangkep aba-aba si mandak nadek kenara uru. Mula semono para jurit iki ayu bebarengan ditingker kanan kelawan kirie. Sampun kula siagi mempersiapakan sedoyo pasukan pos-pos sampun kula penuhi. Sebab anak paribasan nih teman mati nemenan apa sing dijalukan apa tega adik pasti tinurutan mangsa urungan para prajurit. Habis pun di jalan. Wis kita tenjo kanan kiri kampung-kampung lan pelosok-pelosok. Kita rasa ya kadang aman semene sih ya tak. Ini. Utama di daerah Karangtare ini gitu. Lan kekisruan rupanya wis sepi ya. Repe rapi. Suara demonstrasi supaya diademkan. Supaya bisa menangkap
suara-suara kang ndadekeng bahaya. Nggih, mangga kula teliti mangkin. Kayang kang kayang kabur kanginan. Sati wong bener pasti katenger wong ala pasti ketara pasti ketara lah kepane wu sampean kangilut anggur-anggur anak penjenengan dipukul sampai penjara kepane wu. Mangka-mangka seniraku lagi pengen-pengen duwe anak lanang, lagi pengen-pengen Kanjeng Raka. Kacu, daripada ibu ditinggal di seliramu, suka mati bareng Kanjeng ibu. Melu kacung Kanjeng ibu, ora betah tenimbang urip kaya kene. Ngalor ngidul ngeten mulan, ora nanasing dituju langka maksudi ilang tujuane. Kacung, ibu melu aja kaya kene cu, padahal ini seliramu meninggal dunia. Kunan ini ngapa aja lantaran dipukul di mama nira cu. Kanjeng ibu suka mati bareng karo kacung bondana. Kali urip ning dunia ibu ni selaka sing digandungi, selaka sing ditiburi. Duh, ampun Gusti Kang Maha Suci maling-malingan itu. Irang dako ning banyu matane kumacakan gelunge mawur-mawur. Melayu-melayu nyingcing tapi lan ngempat-ngempat si mayit. Nanjak gunung tumurun jurang gunung dungur. Ingkangi mutra kapaneng Gugali Gajaya, putra panjenengan Raka sampun dipukul Kanjeng Raka. Raka! Raka! Kang Mas Penewu Guli Gajaya, kurang ajar, disopan-sopan kurang sopan, beli sangka, tindakan pemimpin selalu biadab. Apa Rangda Kuning beli bisa membalas atas perbuatannya Kakang Penewu Guli Gajaya? Sampai tekang di Kakang Penewu Guli Gajaya tetep isun goleti
aja rasa sampean seneng, aja rasa sampean tenang. Perlu sampai tekan di isin, perlu ngoleti kakang penewu geli gajah. Delengan niku. Dih. Ini perahu aja tinjok na minggir. Ayo balik mani. Delengan lah layar belakang. Ayo siap. Apa kini? Iblis tak apa sih? Setan apa sih? Makhluk apa? Penewu Goli Gajaya. Aja sambatkan ya ayah Penewu Goli Gajaya. Gawe kaniaya, Penewu Goli Gajaya, gawe sengsara. Randa kuning dianggap. Iya wis jelas Penewu Goli Gajaya. Tindakan pemimpin kurang aja. Ayo nengah, aja minggir-minggir. Membat bayi, membat bayi. Dalam lirai ini sirah. Seretan gini gua. Ayo nih, mana tinggi makhluk aja. Ayo nengah, nengah. Balik mana nih, bisa jemingin mulai nih. Lagi nengah. Harus siap batu. Tuh, siap tuh. Penewu Goli Gajaya. Penewu Goli Gajaya. Penewu Goli Gajaya. Penewu Goli Gajaya. Wisora kena diingkar pinasti ilang rupa ayu genti rupa kang kilakakan. Awas nih di tempat kena Penewu Goli Gajaya. Perlu isin tak susul. Para prajurit, para prajurit, ayo sekiri aja bersuara ya, aja maning soal bersuara, ngobrol, ngomong, sedangkan merokok, aja, si maksudi, kita kepingin guru, iki suara neng apa, lan kepingin guru, kok, bentuknya apa, dari tiap pos, penjagaan dikompliti. Aja berbicara. Gitu. Penewu Goli Gajaya. Penewu Goli Gajaya. Penewu Goli Gajaya. Penewu Goli Gajaya. Aduh, coba. Ampun, ampun. Aja gagal, Pak. Awas, bagus beres pada ya. Kurungu beli sih ikut dengan. Sini sebut-sebut Penewu Goli Gajaya. Ula dewek, mboten ngertos niki makhluk pun apa niki? Wah. Kita beli ngerti berarti makhluk ajaib bakal ngene niki. Wah, aneh niki kejadian. Kados mekaten ki kejadian pun apa niki? Yen batur-batur nggih dikumpulaken ya. Ajang anak sing ginggan secengkar gingsir senyari
Sebab kejadiannya dudu kejadian apa-apa ini. Berarti dudu musuh terang-terangan, tapi musuhnya bangsa apa itu dengan ngemban-ngemban bocah. Ya wis lainnya kayak konon, mayit dudu mayit, setannya dudu setan, makhluk siluman apa nih? Ayo, ini kita pada melayu. Ayo, tetap gerakan tanggung ganyang Gali Gajaya. Ayo, rakyat Karangsari, tetap ganyang pada Gali Gajaya. Ganyang. Ganyang Panewu Gali Gajaya. Lali kona, lali kawe geningan. Aja lali karo kancane, ditinggal kari pilarane yen ditinggal. Waduh, ini suara ini apa ya? Waduh, pirang-pirang rakyat pada Melayu bersuara. Para prajurit, ini apa ini? Mama. Hah? Hah? Waduh, ayo, tolong. Para prajurit. Rening tekerasa sengsek kerasa tek gugu sengsek kegugu. Ya kina meden. Aduh yang kaya mungkin sun ditahan. Ayo kita laporan yang sinun. Marah. Aduh sinun agung pala marta. Simbar ulang simbar tahun megare tanpa dong. Mas tem Panewu Gali Gajaya aja sambat kan ya. Aku menyesal atas perbuatan Panewu Gali Gajaya yang sekama-kama dan disengaja. Apa isun wirara hati niranda kuning sekalipun sifat mungkin yang tetap aku harus membalas. Lari guna lari gawe lari karo kancan ijo-ijo gedung melinjo melinjo mateng sapando pomadona jaga lucu pola nasokan bebodo sokan bebodo. Ulang ulah kisi ulah gebuk mata limang saja melang majar isi yen ora rempu aja dipaksa kemang suka makemang dileng surup kuning saprima-prima aja lok maksa wong ora gelem den mas luru maning sing suka terima. Isun si ma orang lok maksa ni wong ora gelem luru maning sing suka kelawan terima. Sunduga mbok orang nyata tak dalih mangsang aku. Yen kita bahas sepintas lalu masalah
laporan Kang Tak Kanjapi atas dasar keterangan Paniwu Gali Gajaya. Sangat bersifat mutawatir. Kita bisa menarik kesimpulan bahasa keterangan yang didapat dari Paniwu Gali Gajaya mengandung sesuatu keragu-raguan yang menilik atas gerak-gerik dan laku lampah dalam cara memberikan laporan. Mudik milir madep mayong entosi hilirengan. Sinun, atur tiwas sinun. Tampi sembah sujud kula sinun. Katampi rayu sinun. Lan ngaturaken ben bebendu ingkang kula suwun Astrapati anyuwun gesang sinun. Di antarane kangge kula njalanaken tugas kewajiban amenika kangge ngamanaken rakyat sekitar daerah Mataram. Nggih berkah. Terkami-tami dumateng daerah Karangsari. Ingkang suatu tugasipun Paniwu Gali Gajaya siok manggawat, tapi saniki berkah aman. Jadi keamanan bisa dipulihkan ya. Ini ya alhamdulillah lah. Namun apa? Ngeten sinuwun, sesampune aman kaya kewontenan rakyat. Namun wonten arah-arah kang ngilakaken kang ngegirisi bagi kula petugas. Amenangi keterangan ingkang kula dapat saking Paniwu Gali Gajaya mengenai huru-hara bentuk bencana yang sengaja digerakkan oleh Budiman dan Riatman. Aniki kenyataan pun leres napa mboten? Nggih. Estu, Estu. Ada huru-hara itu. Pangestu yang mendalangi Budiman dan Riatman. Budiman sareng Riatman. Ah, salah jengpun panjenengan tindakan apa yang diberikan oleh gerakan itu? Ingkang kula andharaken gerakan supaya daerah Karangsari aman ya cara kebijaksanaan kula. Jadi gerakan huru-hara itu bisa dipadamkan toh? Pangestu. Aniki sampean mboten saged nyepeng Budiman dan Riatman. Lah sesampune aman, aman iku pos-pos kang wonten penjagaan. Demi selesai. Yo yo, pos yo penjagaan. Nggih. Artinya pos-pos itu. Nggih. Di sini pos, di sana pos. Ini penjagaan itu pos toh? Iya. Dijaga atau tanggung jawab jaga itu. Di jangan pos, di sana pos, di sini pos.
sana pos kesini pos, ya tangan kosong jadi. Iya, jangan main tangan kosong lah. Tanggung jawab yang penting. Lantas wonten suara kang mengerikan si Nuwun. Iya, mengerikan. Inggi. Bentuknya pun sanes manusia, tapi kados manusia. Suaranya pun mengguruh. Itu manusia tapi kayak manusia. Inggi. Ya manusia-manusiaan termasuk. Kemungkinan si Nuwun. Nah, para penjaga ini samya kegilaan buat wonten ingkang wonten. Ya bentuk wujudnya, bentuk wujudnya itu manusia apa? Kados-kados manusia tapi buatan itu manusia. Ya bocah. Sanes. Are bocah kan manusia. Iya, arane. Kembang putih maning gelungan. Diteliti sing sampai teliti ciri bang si anang badane. Lang kados-kados ngembar lari. Kados-kados, jangan kados-kados. Kados-kados ini kan mutawatir berarti barangkali. Kalau barangkali itu barang dikali belum tentu kayu atau batu. Iya. Ini jangan. Namun bari kula waspadakan sing jelas niki. Ya aras kami gilang, milani pun buat disagam menyatakan sing positif. Ya mulanya aja kados-kados. Laporan itu jangan jare. Jare itu ya jare belum tentu loh. Ini positifnya. Sampai yang ngurus dewek kenapa mboten? Sumelep ya mbak. Deleng. Iya. Di aku yakin loh. Pasti. Tidak ini al yakin. Mboten yakin loh. Iya aja jare. Kaya-kaya itu jare berarti. Nggak kados pun diri bu. Kados melampai ini kis. Sering giling Siti. Ngambang. Tinggi. Nah, kalau gitu termasuk bangsa Reriwang. Jaiwana ditinggal kari wong ayupo yang paingan duma. Lajeng melakukan apa itu? Lang saged bersuara. Ya manusia suarane pun seperti manusia. Iya, ya. Terus sing dikejar-kejar niki namung Gali Gajaya, Gali Gajaya, Gali Gajaya makoten mawon. Yang diantem Gali Gajaya. Nangis. Oh iya. Ya sampean niki mlayu. Ya kenging adri nun. Semua prajurit enggak bisa bertahan. Mboten sadar. Rayi Surawagaku pula. Dan ini sampean kembali. Sampean tidak boleh laporan diulangi lagi tanpa membawa bukti-bukti yang nyata. Jadi saya mintakan supaya laporan ini disertai tanda bukti untuk diambil saksi. Toya mijil saking langit tinggilan ma dipikirin. Dan ini sampean Wangsul Malih, tangkap Budiman dan Diatman. Mangga. Dalam waktu singkat, bawa kemari. Sandika, Senur. Ya, segera.